Dodi Sudrajat akui kini hidupnya lebih berwarna. Banyak sih beberapa perempuan yang mau dekat. Diketahui saat ini Dodi Sudrajat resmi menyandang status duda. Ia pun merasa hidupnya kini lebih berwarna dan bebas. Setelah Dedi digugat cerai, banyak sih beberapa perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang mau dekat sama Dedi, mau jalan, ujar Dodi Sudrajat. Enggak apa-apalah namanya berteman. Dedi sekarang sudah bebas. Mau jalan sama siapa, mau berteman sama siapa sudah bebas selama itu positif. Selama itu dia baik, Dedi juga baik, kita sama-sama enggak ada ngeblok sana ngeblok sini, ya udah jalan aja, lanjutnya. Dilansir dari Tribun Bogor, Dodi Sudrajat mengatakan jika hidupnya kini lebih enak. Menurut Dodi hidupnya lebih berwarna. Enaklah sekarang, enggak kayak dulu lagi, ujar Dodi Sudrajat. Sekarang hidupnya jadi berwarna aja sekarang, tambahnya. Dodi Sudrajat menegaskan dirinya telah move on dari Puput. Bahkan ia berujar fokus hidupnya kini adalah untuk putrinya, Mayang. Tak hanya itu, Dodi juga sedang berfokus pada pekerjaannya. Dedi udah move on kok, ujar Dodi. Udah tutup buku sekarang, udah harus fokus ke Mayang. Fokus ke kerjaan. Ada beberapa meeting kerjaan nanti Dedi bulan depan. Itu benar-benar berkah dari semua ini, lanjutnya. Di samping itu, Dodi berujar kini lebih menikmati hidupnya. Dedi happy, Dedi enggak stres, sekarang Dedi refreshing. Walaupun banyak hujatan-hujatan udah Dedi enggak mikirin, kata Dodi. Lebih lanjut, Dodi Sudrajat mengutarakan keinginannya untuk menikah lagi. Dodi menuturkan akan menikah, namun ia kembali menegaskan kini prioritas utamanya adalah Mayang. Nikah lagi sudah pasti, tapi Dedi tidak fokus di situ. Dedi jalani aja kayak air mengalir selama ini. Dedi sudah punya pengalaman mendapatkan jodoh 12 tahun Dedi enggak menikah. Akhirnya itu dapat juga ya yang sekarang jadi mantan istri, ujar Dodi Sudrajat. Sekarang jalani aja, prioritas utama Mayang, sekolahnya, kuliahnya tahun ini, terus Dedi juga lagi ada kerjaan juga ada proyek, lanjut Dodi Sudrajat.